Di antara keutamaan ukhuwah adalah untuk kemenangan Islam, untuk kekuatan Islam. Sebab Islam akan kuat kalau kaum muslimin kuat persaudaraannya. Sebaliknya kalau umat Islam lemah persaudaraannya, lemah persatuannya, kita atau Islam akan lemah. Maka sangat dianjurkan menjaga ukhuwah dan persatuan, dan dilarang kita berpecah belah. Karena kalau kalian saling berpecah belah, saling bantah membantah, tidak bersatu, maka kalian akan gagal dan kalian akan lemah.